Ya, halo semuanya. Ya, Gon. Iki matu anu lho, matu mayatnya uripnya. Biasanya ya. Nah, batu enang bun-bunan. Ya, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi 9T. 9T apa-apa? Katanya 9T ya. Ini kasusnya WiFi kalau dibuat jauh dikit hilang katanya ya, sinyalnya enggak kebagian sinyal. Atau sinyal WiFi-nya agak lemah ya kalau kita bandingkan dengan yang ini yang punya kita. Ini yang Layla Salon bisa dilihat itu full, yang ini enggak full, cuma dapat 2 batang dan lain-lain yang masih banyak yang lainnya itu. Nah, berbeda cuma segitu, itu perbandingannya ya. Jadi untuk kasus WiFi lemah ini enggak hanya terjadi di Redmi 9T ya. Bisa dari Poco M3, Poco X3. Pokoknya yang baru-baru Realme itu banyak sekali yang kasusnya seperti ini. Sebenarnya cuma sepele. Itu kita tinggal matikan saja kemudian kita buka dalamnya, kita kasih tahu. Tapi kayaknya masih ada user ya. Ini mungkin kita jeda sejenak untuk videonya. Oh, Mbak. Oh, kalau Mas ya. Oke, kita buka ya. Oke, setelah dibuka seperti ini untuk penampakannya ya. Ini yang sering terjadi itu karena antena ya, antena WiFi-nya itu kayak berlubang ini. Jadi kalau waktu baru itu ini belum begitu berlubang ya. Jadi sekarang sudah agak berlubang seperti ini. Jadi otomatis sinyalnya akan kurang ya, atau kurang peka istilahnya begitulah. Ini jadi solusinya. Teman-teman silakan dikorekin kopong. Apa lek ngarani? Coba dibersihkan dulu. Jadi solusinya yang pertama itu dibersihkan seperti ini. Nah, jadi dikerok seperti ini. Ini untuk yang pertama ya. Jadi yang tahap awalnya seperti ini. Dikerok seperti ini. Sampai kelihatan kan yang sudah dikerok apa belum? Nah, pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Ini dikerok dulu. Kalau dikerok masih nihil, itu solusinya kita tambahi timah dulu. Kita tambahin timah solder ya. Kalau masih nihil, kita tambahin timah solder. Kalau masih nihil lagi, kita bisa langsung jumper ke antena. Jadi intinya ini langsung dijumper ke sini, yang ini langsung jumper ke sini, seperti itulah. Itu sebenarnya ya sepele, tapi banyak yang belum tahu gitu loh. Sebenarnya rusaknya sepele, cukup di resiki kayak ngene. Biasanya sudah oke ya. Ini juga jangan lupa dikerik seperti ini. Ini yang atas-atas ini sinyal WiFi. Antara WiFi sama Bluetooth. Jadi kita dua-duanya kita bersihin aja sekalian. Kalau yang bawah ini untuk seluler ya. Kalau seluler nggak ada masalah, nggak perlu dibersihkan. Oke, sekarang kita coba ini dulu. Kita coba pasang lagi. Kita coba nyalakan. Kita tes ya. Biasanya kalau dikerok seperti itu nanti pasti beberapa bulan lagi akan gitu lagi. Jadi kalau untuk yang mau awet, itu pasti kita sarankan ke user untuk ya di jumper. Jumper yang paling awet itu jumper. Kalau jumper otomatis yang paling awet ya. Tapi kalau di jumper itu kelihatan kalau HP-nya jumperan. Jadi kalau mau dijual itu biasanya orang-orang kan pikir-pikir, wah ini udah jumperan gitu loh. Jadi ya dibersihkan itu, kalau misalnya lemah lagi ya dibersihkan lagi, kurang lebih seperti itu aja biar kalau nggak mau dijumper ya. Nah, ini WiFi kita buka.
masih sama ya. Kalau masih sama, masih nihil seperti ini, berarti harus kita tambahin timah ya. Kita tambah timah solder. Jadi ini kan masih nih, masih ya dapatnya masih sedikit lah, masih 2 batang ini. Seharusnya Laila Salon itu minimal 3 ya, 3 batang atau full. Harusnya sih seperti itu. Oke, jadi ini kita buka lagi. Kita tambahkan penyodoran ya. Penyodoran di casing belakangnya. Ya, sebenarnya untuk pengerjaannya itu nggak perlu dimatikan ya, tapi kita itu mainnya main aman, intinya safety. Jadi takutnya nanti terjadi korslet atau apa kalau sambil dibuka sambil dinyalain ya, kita mainnya aman. Oke, sudah nyala. Kita ke WiFi. Nah, di sini sudah ada perubahan. Bisa dilihat Laila Salon sekarang sudah dapat 3 batang ya. Nah, perubahannya lumayan ada ya. Jadi di sini kita dapat nambah 1 batang untuk Laila Salonnya. Jadi dapat 3 ini udah lumayan oke sih. Ini kita akan konfirmasi ke user kalau misalnya di jumper bagaimana ya. Jadi yang paling bagus itu solusinya adalah di jumper langsung ya. Sebenarnya kalau dan harus pakai kabel jumper yang bukan jumper yang ini ya, bukan kabel jumper yang kecil-kecil seperti ini ya, tapi kita pakai yang jumper antena. Ada jumper antena warnanya putih, sebentar, pokoknya diambil dalemannya dari kabel antena yang biasa kita gunakan itu loh. Jadi ini akan kita konfirmasi ke usernya dulu, atau mau cuma ini, cuma nambah sedikit ya. Ini kekuatan sinyalnya nambah sedikit, cuma ya yang tadinya 2 batang sekarang dapatnya 3 batang ya dari Laila Salon ini sendiri. Oke lah, mungkin ya videonya kurang lebih seperti ini ya. Cuma antena, cuma masalahnya ada di antena yang ada di casing belakang. Yang sering terjadi sih seperti itu ya, yang sering terjadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau dipakai sendiri, itu saran saya mending di jumper pakai jumper kabel antena. Jadi ini dia contoh kabel antena kita. Nah, seperti ini kabel antena. Jadi harus jumpernya pakai kabel antena yang seperti ini ya. Ini diambil kabelnya doang, dalamnya dibersihin, ambil dalamnya, kemudian kita jumper langsung dari antena tadi ke antena yang ada di casing belakang, kurang lebih seperti itulah. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan bye-bye.